adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Lafsa, gimana kabarnya hari ini? Baik dong Lafsa, kalau Lafsa gimana Lafsa? Baik, puji Tuhan. Adik-adik puji Tuhan. Di rumah juga pasti baik ya Lafsa. Ya, semoga ya semuanya dalam kondisi yang baik. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mulai kembali kebaktian kita. Adik-adik siapkan hati, siapkan pikiran, kita mau datang kepada Tuhan. Oke, semuanya bangkit berdiri. Sambil sikap berdoa, kita mau naikkan Bapa ku datang padamu. Tetap sikap berdoa, langsung aja kita semua kembali berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh beribadah sekali lagi di hari Minggu ini. Tuhan, kiranya Engkau sertai agar ibadah kami pada pagi hari ini, pada siang hari ini, pada sore hari ini, pada malam hari ini dapat menyenangkan hatimu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati agar segala pujian yang kami nyanyikan dapat menyenangkan hatimu Tuhan. Dan juga kiranya Engkau berikan kami konsentrasi hati yang sungguh-sungguh benar-benar mau mendengarkan dan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan lanjutkan ibadah kami pada pagi hari ini, kiranya Engkau sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Langsung aja kita nyanyikan satu lagu yang bilang, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu ada hari esok. Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup ada hari esok. Gentar, karena ku tahu dia pegang hati.
senang sekali Allah. Iya, senang Allah banget. Kita Allah yang hidup. Nah, makanya kan Allah, kita itu bisa dibilang orang yang menang. Iya, benar banget. Karena dia menang atas maut ya. Betul. Karena Yesus menang atas maut. Kalau gitu kita boleh dong menyatakan kalau kita itu sudah menang. Yeay. Nah, gimana kalau kita sama-sama nyanyikan satu lagu yang berjudul Ku Menang, Ku Menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang, ku menang di dalam peperangan. Ku menang, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Anak-anak Allah sudah menang loh, Se. Yes. Wah, sekarang kita jadi orang yang pemenang. Kita jadi pemenang gitu ya. Nah, adik-adik masih dengan tetap berdiri, kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan sikap yang baik, kita mau menyatakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah. Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, tiba waktunya kita memberikan persembahan. Nah, persembahan diberikan ada beberapa cara. Yang pertama, adik-adik bisa taruh di amplop, nanti kalau sekolah minggu sudah buka, adik-adik sudah boleh ke gereja, adik-adik serahkan kalau senya ya. Atau yang kedua, bisa scan QR code, nanti ada barcode-nya ya. Atau adik-adik bisa transfer. Nah, waktu adik-adik transfer, sertakan angka 1, masukin angka 1 di belakang angka yang adik-adik transfer. Misalnya adik-adik transfer 50.000, berarti 50001. Oke, ada angka 1 di belakang ya. Kita mau menaikkan pujian persembahan. Lord, I offer my life to you.
Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur hari ini kami boleh beribadah. Dan Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, kiranya boleh dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami bukan hanya memberikan persembahan uang kami, tapi kami mempersembahkan hidup kami, hari-hari kami, kami mempersembahkan semuanya untuk Tuhan. Tuhan, pakai hidup kami menjadi alat Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kiranya hidup kami boleh terus mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Langsung aja kita semua untuk sama-sama menyanyikan satu lagu yang bilang, "Firman-Mu pelita bagi kakiku." Kita sama-sama naikkan lagu pujian ini. Adik-adik bisa siapkan Alkitab ya, Lause. Betul. Alkitab, catatan kalau mau catat ya, Lause. Alkitab, catatan. Yuk. Yuk kita. Kakiku terang bagi jalanku, firman-Mu pelita bagi kakiku. Asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Lause selalu berdoa buat kalian semua, sehat, sejahtera, bahagia. Ya. Nah, hari ini Lause yakin di hari Minggu ini kalian semua sudah libur. Ya. Nah, dalam saat-saat libur seperti ini, kita tetap juga harus belajar firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih pada pagi hari ini yang indah. Tuhan berikan kesempatan kepada kami sekali lagi untuk datang ke hadirat Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon penyertaan Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, Tuhan mau sucikan, Tuhan mau kuduskan. Kami serahkan waktu di muka kami, hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita belajar satu kitab yang khusus ya. Nah, adik-adik tahu kitab
Yeremia. Nah, menurut adik-adik ya, kitab Yeremia itu siapa yang bikin ya? Nah, ya pasti adalah Yeremia sendiri. Ya, Yeremia mendiktekan pesan Allah kepada juru tulisnya namanya Baruk. Ya, Baruk dia spesial menuliskan semua kitab-kitab Yeremia ini. Ya, adik-adik, selama masa itu ada pula nabi-nabi lain yang hidup dan melayani Tuhan di zaman itu. Ya, pernahkah kalian mendengar tentang Habakuk dan Zefanya? Mereka juga nabi-nabi Tuhan yang melayani di Yehuda pada saat itu. Ada juga Nabi Yehezkiel dan Nabi Daniel. Ya, mereka berbicara kepada umat Allah di pembuangan di Babel. Dan ada lagi Nabi Nahum. Nahum memberitahukan penghakiman yang akan datang terhadap Niniwe. Tetapi hari ini kita akan belajar tentang Nabi Yeremia dulu ya. Nah, Yeremia itu berasal dari keluarga imam dan hidup di kota Anatot dekat Yerusalem. Bertahun-tahun sesudah Yesaya meninggal, Allah memanggil Yeremia untuk bernubuat bagi kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Ya, pada masa itu, bangsa Asyur telah menawan kerajaan utara Israel. Dan bangsa Yehuda berada dalam pemberontakan yang penuh melawan Allah. Yosia, Raja Yehuda, memulai reformasi rohani dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi sayangnya, menjelang kematiannya, bangsa itu kembali mengikuti berhala. Ada 4 raja yang jahat selama masa Yeremia, ya, yaitu Raja Yoahas, Raja Yoyakim, Raja Yoyakin, dan Raja Zedekia yang mengabaikan dan menentang Yeremia pada saat itu. Dan Allah juga telah mengirim banyak peringatan melalui nabi-nabinya yang lain. Nah, pada saat itu Yeremia bernubuat bahwa penghakiman Allah sudah dekat dan memanggil Yehuda untuk bertobat. Adik-adik tahu kitab Ratapan? Kitab Ratapan ini ditulis sesudah bangsa Babel menawan bangsa Yehuda. Kitab Ratapan adalah koleksi 5 puisi ya yang meratapi kehancuran Yerusalem dan hukuman Allah atas umatnya yang berdosa itu. Kitab ini berisi doa-doa memohon belas kasihan Allah dan pemulihannya. Allah yang penuh belas kasihan suatu hari kelak akan membebaskan umatnya yang bertobat dari pembuangan itu. Ia akan menjangkau mereka dengan kasih dan memimpin mereka kembali ke tanah perjanjian. Penulis kitab Ratapan berkata bahwa Allah itu baik bagi mereka yang mencari Dia dan berharap kepadanya. Ia menjanjikan hari depan ketika Allah akan menegakkan kovenan baru melalui kedatangan Mesias. Mari kita mencari tahu lebih banyak tentang hukuman dan belas kasihan Allah selama waktu yang sukar di dalam sejarah Yehuda ini. Nah, adik-adik, kita beruntung dapat surat dari Yeremia. Langsung bacain ya. Adik-adik menyimak dengan baik. Oke, kan ya? Langsung. Nah, riwayat hidupku. Salam untuk semua. Namaku Yeremia dan ini adalah kisahku. Sebelum aku dilahirkan, Allah telah memilihku menjadi nabi untuk kaum Yehuda. Dan ketika aku masih muda, Allah mengutusku untuk mulai berkhotbah. Aku tidak yakin bisa berkhotbah, tetapi Allah berjanji akan menyertaiku dan memberitahuku apa yang harus kukatakan. Maka aku pergi ke Yerusalem untuk menyampaikan pesan Allah. Aku memberitahu umat Allah bahwa penghakiman Allah akan segera tiba karena mereka telah meninggalkan Allah. Mereka memutuskan kovenannya dan menyembah berhala. Kerajaan Yehuda akan diserang dan dikalahkan. Bahkan kehadiran bait Allah pun tidak dapat menyelamatkan mereka dari penghakiman atas dosa-dosa mereka. Tentara Babel akan menghancurkan Yerusalem dan membawa mereka ke pembuangan. Tetapi ada kabar baik nih adik-adik.
setelah 70 tahun di pembuangan, Allah akan memulihkan umatnya yang bertobat dan kembali ke tanah perjanjian. Suatu hari, Allah akan menegakkan kovenan baru dengan umatnya. Ia akan menuliskan hukumnya di dalam hati mereka dan memberkati mereka. Allah menjanjikan pengharapan dan masa depan bagi umatnya. Suatu hari nanti, juru selamat yang dijanjikan akan datang untuk menanggung hukuman dosa mereka. Allah akan menyatakan belas kasihannya di tengah keadilannya. Bertahun-tahun aku berjalan di bait Allah dan jalan-jalan Yerusalem memberitakan pesan dari Allah. Baruk, dia adalah juru tulis yang kupercaya. Yang tadi Lasa cerita ya. Dia menuliskan setiap kata yang kuucapkan. Aku bernubuat selama pemerintahan raja-raja terakhir Yehuda, dari Raja Yosia sampai ke Raja Zedekia. Allah memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang benar dan adil. Dan jika mereka mengabaikannya, maka penghakiman Allah akan datang kepada mereka. Raja Yoyakim sangat marah ketika mendengar pesan itu, sehingga ia membakar gulungan-gulungan kitabku itu. Raja Yoyakim, tetapi aku memberitahu kepada Baruk, juru tulis yang kupercaya itu, apa yang Allah katakan kepadaku. Dan dia kembali menuliskannya di gulungan-gulungan yang lain. Firman Allah tidak dapat dihancurkan. Aku menangis dan berseru kepada Allah. Mengapa umatnya tidak mau bertobat dari dosa mereka dan kembali kepadanya? Allah memakai hidupku menjadi alat peraga untuk menolong umatnya memahami nubuat Allah. Misalnya, aku tidak menikah. Aku merusakkan ikat pinggang lenan. Aku pergi ke rumah tukang periuk. Aku menghancurkan buli-buli dari tanah. Aku memakai kuk di leher. Dan aku membeli sebidang tanah. Tetapi mereka tetap tidak mendengarkan aku. Bahkan mereka menjadi sangat marah kepadaku dan menjebloskan aku ke dalam penjara. Aku dipukuli dan akhirnya dimasukkan ke dalam sumur. Hidupku terancam. Bahkan beberapa kerabatku pun menantangku. Namun aku percaya kepada Allah untuk menyelamatkan aku dan memberiku kekuatan untuk terus memberitakan peringatannya kepada raja-raja, nabi-nabi palsu, umatnya, dan bangsa-bangsa lain. Dan Allah benar-benar melakukan semuanya itu. Luar biasa kan Allah kita? Saat Allah menghakimi Yerusalem, tentara Babel merobohkan tembok kota, menawan orang-orang, dan membawa mereka ke Babel seperti yang telah Allah nubuatkan. Tetapi aku tetap tinggal di sana dan memperingatkan mereka untuk tidak mencari pertolongan di Mesir, melainkan berserah pada Allah untuk menolong mereka. Tetapi mereka tidak percaya dan berkata, kami akan pergi ke tempat di mana ada makanan dan kedamaian. Maka mereka memaksaku pergi ke Mesir bersama mereka. Sekarang aku sudah tua dan hari terakhirku sudah dekat. Sampai aku meninggal di Mesir ini, aku akan terus memperingatkan umat Allah untuk kembali kepadanya. Aku terus bernubuat di dalam nama yang Maha Kudus, Allah Israel. Salam dari Yeremia. Nah, adik-adik, meskipun Yeremia tidak merasa cakap untuk menjadi seorang nabi, adik-adik tahu bagaimanakah ia merespon panggilan Allah ini? Ia hanya mentaati perintah Tuhan. Ia hanya percaya dan bersandar hanya kepadanya. Yeremia menangis dengan sedih atas pesan yang tidak menyenangkan yang harus dibawanya. Dan bahkan meski ia dibenci dan dianiaya, Nabi Yeremia yang patah hati itu terus berkhotbah dengan keberanian dan kekuatan.
Mengapa? Adik-adik tahu? Allah yang menyertai dia dan memberi dia segala sesuatu yang dibutuhkan untuk berbicara dengan terus terang kepada umatnya. Adik-adik, tadi di surat dari Yeremia bercerita bahwa ketika Yeremia berkhotbah, ia sering menggunakan peragaan. Ya, peragaan ini adalah hal sehari-hari yang Allah perintahkan kepada Yeremia untuk digunakan lambang untuk membantu sang nabi menyampaikan pesan Allah. Misalnya, di dalam Yeremia 1 ayat 13-14. Kita membaca tentang periuk yang mendidih yang datang dari sebelah utara. Ini adalah lambang dari bangsa Babel yang akan datang dan menyerang dari utara. Nah, ada alat peraga yang lain yang digunakan oleh Yeremia. Yuk kita cerita yang lebih banyak ya. Satu, ya adik-adik masih ingat tadi dia sebut ikat pinggang lenan. Biasanya imam-imam memakai ikat pinggang lenan, jadi orang-orang pada zaman itu sudah mengenal jenis sabuk ini. Ya, mereka mengerti bahwa ikat pinggang itu mewakili hubungan mereka dengan Allah dan bagaimana ibadah mereka harus mencerminkan hubungan yang dekat itu. Allah ingin agar umat kovenannya menjadi miliknya saja untuk menjatuhkan hukuman atas mereka. Mengapa? Ya, karena umat Allah menolak untuk mendengarkan firman Allah. Mereka mencari Allah-Allah palsu untuk dilayani dan disembah. Mereka telah benar-benar melanggar kovenan Allah. Dan kini mereka segera menghadapi kutuk pembuangan. Yang kedua, adik-adik masih ingat apa? Ya, tukang periuk dan tanah liat. Biasanya berbagai macam bejana dibutuhkan di setiap rumah orang Yahudi. Sehingga setiap desa memiliki tukang periuknya sendiri. Tukang periuk akan menemukan tanah liat yang cocok dan membentuknya menjadi bejana yang berguna. Setiap orang sudah akrab dengan istilah tukang periuk dan pekerjaannya, sehingga alat peraga ini tentu akan menolong umat untuk memahami pesan Allah itu. Adik-adik, pernah kalian pernah melihat tukang periuk sedang menggunakan roda tembikar untuk membuat bejana? Sekarang sudah jarang ya. Oke, karena semua sudah modern ya, semua pakai mesin. Nah, Nabi Yeremia berkata bahwa jika bangsa itu bertobat dari penyembahan berhala dan ibadah palsunya dan kemunafikan, maka Allah akan menjadi lembut dan tidak mengirim bencana yang telah direncanakannya. Tapi Yeremia tahu bahwa Yehuda adalah seperti sebuah bejana yang rusak dan bahwa penghakiman akan tetap datang karena mereka terus berpaling dari Allah. Yang ketiga, adik-adik masih ingat, itu buli-buli yang pecah. Ya, apa sih artinya itu? Nah, adik-adik, Yehuda juga seperti buli-buli yang rusak ini. Mereka telah menjadi keras di dalam dosa. Bangsa itu tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga sekarang mereka hanya tepat untuk dihancurkan. Seperti buli-buli buatan tukang periuk yang dihancurkan oleh Yeremia. Sungguh gambaran yang menjudikan tentang umat Allah yang tidak setia, hukumannya akan segera datang menghakimi mereka. Bahkan, Bait Allah sendiri pun tidak dapat melindungi Yerusalem dari kehancuran. Apakah Allah putus asa terhadap umatnya yang selama ini membuat Allah berduka? Tidak ya. Allah sangat mengasihi umatnya dan tidak akan meninggalkan mereka. Ya, tentara Babel telah datang dan menghancurkan Yerusalem dan Bait Allah. Nabi Yeremia saat itu ada di sana ketika bangsa itu dibawa pergi. Sama seperti yang telah dikatakan Allah akan terjadi. Tetapi sesudah 70 tahun di pembuangan dan lama sesudahnya, Allah mengutus Mesias menyelamatkan mereka. Adik-adik, ada pertanyaan nih. Ya, coba adik-adik bisa bantu Lause gak? Bagaimanakah Allah akan menunjukkan
belas kasihan dan kasih kepada umatnya yang bertobat? Apa jawabannya? Allah telah berjanji untuk mengembalikan umatnya yang bertobat ke negerinya mereka. Ia juga akan melanjutkan rencananya untuk menyelamatkan umat bagi dirinya. Juru selamat yang dijanjikan akan membuat kovenan baru dan dengan berlimpah memberkati mereka, menulis Tauratnya ke dalam hati mereka dan mengampuni semua dosa mereka. Pertanyaan kedua, bagaimanakah Allah itu penuh belas kasihan dan mengasihi kita ya? Allah telah memanggil dan memilih kita untuk menjadi bagian dari keluarga kovenan barunya dengan mengutus Yesus, Sang Juru Selamat, untuk menanggung hukuman yang pantas bagi kita. Yang kita dapatkan karena dosa-dosa kita. Ia adalah Allah kita yang setia, yang mengampuni kita, yang memberkati kita dengan limpahnya, dan menaruh Tauratnya ke dalam hati dan pikiran kita, supaya kita dapat hidup dengan cara yang menyenangkan Tuhan. Adik-adik, Nabi Yeremia tidak hidup untuk melihat umat Allah yang bertobat kembali ke tanah Israel atau melihat kedatangan Juru Selamat yang dijanjikan bertahun-tahun kemudian. Tetapi ia mempercayainya janji Allah dan dengan setia memberitakan pesan Allah tentang hukuman dan belas kasihan selama sisa hidupnya. Jadi berserah kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel. Oke, biarlah firman Tuhan ini dapat mengingatkan kita untuk bertumbuh dalam kesetiaan, hidup bagi Dia, dan selalu memuji Dia lebih dan lebih lagi setiap hari. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu. Engkau begitu sabar terhadap bangsa Israel, dan kami yakin Engkau juga sabar terhadap kami, manusia yang hina dan berdosa ini. Pakai hidup kami ya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi alat-Mu yang setia dan boleh menjadi berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom anak-anak. Kita bersyukur masih bisa beribadah meskipun lewat online. Nah, selamat berlibur ya, meskipun liburan kali ini masih berbeda. Kita masih terbatas dalam melakukan aktivitas di luar rumah. Meskipun demikian, Lause berharap kalian bisa melakukan hal-hal yang positif bersama dengan keluarga. Sehingga liburan kali ini menjadi satu liburan yang berbeda, liburan yang bermakna bersama dengan keluarga. Tetap jaga kesehatan ya, dan kita tetap terus berdoa untuk bangsa kita supaya virus corona ini bisa cepat berlalu. Nah, Lause berharap minggu depan kalian tetap semangat untuk menantikan ibadah sekolah minggu, mempersiapkan diri dengan baik, mengenakan pakaian yang rapi, menyiapkan Alkitab atau buku catatan yang kalian perlukan. Bagi anak-anak yang belum mengikuti Zoom, nah, kita saat ini sudah ada kebaktian Zoom ya, setiap hari Minggu pukul 10.30 pagi. Sangat berharap untuk anak-anak yang belum join, kita bisa berjoin bersama-sama dengan teman-teman yang lain dan juga Lause-Lause, dan kita bisa beribadah bersama-sama. Oke? Mari kita tutup ibadah pada hari ini. Nah, mari kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sampai hari ini kami masih bisa menikmati kebaktian meskipun lewat online. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih mau memberikan firman Tuhan kepada kami untuk kami dengar. Dan kami berdoa biarlah
firman Tuhan yang tiap-tiap minggu kami dengar itu boleh menolong kami untuk bertumbuh menjadi anak yang boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk kami semua yang ada di dalam masa-masa liburan. Kami berdoa Tuhan, tolonglah kami supaya bisa mengisi liburan kami dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang positif, sehingga liburan kali ini, meskipun kami harus berlibur dari rumah, itu menjadi satu liburan yang menyenangkan dan bermakna. Kami ingin lebih dekat dengan orang tua, kami ingin juga lebih dekat dengan keluarga kami, dan juga lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kami mendengar akhir-akhir ini angka COVID makin meningkat. Tuhan, berbelas kasihanlah untuk bangsa kami. Tuhan, tolong supaya pandemi ini boleh segera berakhir. Untuk pasien-pasien yang terkena COVID, kami berdoa, Tuhan, pulihkan mereka. Berkati semua tim medis, pakai mereka untuk boleh dapat menolong setiap pasien. Berdoa juga untuk pemerintah kami. Tolong mereka, Tuhan, berikan mereka hikmat bijaksana untuk menolong, menangani situasi yang terjadi di bangsa kami. Keluarga kami, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap jaga, lindungi kami. Keluar masuk kami, Tuhan tolong, sehingga kami boleh terhindar dari virus ini dan kami tetap menikmati tubuh yang sehat yang daripada Tuhan. Kami serahkan sepanjang minggu ke depan, Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa di kebaktian minggu depan. God bless.